Oke itu dia lagu dari Beto Idol dengan judul Kerinduanku Masih di acara kuman channel kumbang kumpul bareng yuk dan special pasca Easter special Dan tadi saya bilang saya akan pasangkan lagu dari album gabungan ini Salah satunya tentunya Beto Idol Dan lagu berikutnya saya mau pasangkan untuk saudara dari Ryan Teja Dan Ryan Teja tampaknya ada sejumlah informasi mengenai orang ini Artis ini Uh, yang ternyata tergabung juga di dalam grup yang bernama New Dimension. Oke, okay, saya siapkan lagunya untuk teman-teman semua. Lagu yang berjudul Engkau Mulia dari Ryan Teja Jax Factor Indonesia. Jadi uh, kalau Beto Idol tadi, ya sesuai namanya, dia mengikuti Indonesian Idol ya uh, beberapa tahun yang lalu cukup lama sebenarnya. Ya. But I think he sounds so much better now. Uh, Beto Idol uh, suaranya jauh 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 lebih bagus sekarang karena uh, saya kenal secara pribadi orangnya juga dan uh, cukup bangga sih dia nyanyi di acara pernikahan saya waktu. Di Bali, ya. Uh, thank you once again, Battle Idol. Uh, namanya sama lagi sama gue, <laughs> anyway. Uh... Dia saya lihat kerja keras sekali ya. Jadi uh, maksudnya waktu dia ikut Idol ya suaranya bukan jelek, bagus juga tapi jauh banget sama sekarang gitu loh. Karena saya lihat dia bekerja keras dengan uh, uh, cukup uh, gigih ya. Jadi sekarang ini uh, suaranya kalau saya dengarkan uh, uh, sangat melambung jauh dari uh, kualitas suara pada saat dia mengikuti Idol. Oke. Okay? That's Battle Idol. Nah, untuk Ryan Teja nama lengkapnya Ryan Hartanto Teja. Oke. Okay? Uh, dia tergabung di dalam grup musik New Dimension yaitu grup musik yang anggotanya adalah Romi Shalasa, Bagus Cahya dan El Matulesi juga dengan Ryan Teja ini. Nah, Ryan Teja ini berserta ketiga temannya ini ternyata uh, waktu mengikuti X Factor itu sebagai solois ya teman-temannya. Dia mereka semua mengikuti audisi musim pertama dari X Factor Indonesia, oke? Okay? Dan mereka semua lolos, tapi mereka gagal pada tantangan bootcamp. Lalu juri memberikan kesempatan tapi bukan sebagai solois melainkan digabungkan menjadi sebuah grup. Uh, penampilan uh, pertama mereka membawakan lagu Man in the Mirror milik penyanyi Michael Jackson Dan sebagai grup mereka ternyata berhasil menembus babak grand final dan menjadi juara ketiga pada ajang tersebut Jadi uh, Ryan Teja ini uh, lebih dikenal di mainstream ya Musik mainstream uh, sebagai New Dimension emang Tapi dia juga dikenal sebagai salah satu penyanyi uh, rohani kristiani di Indonesia Oke kita dengarkan langsung saja lagu dari um, Ryan Teja, engkau mulia Tetap bersama dengan acara Kumbang, channel Kumbang Kumpul bareng yuk